with Alpha Media Event oleh JKT48. Pertunjukan akan segera dimulai. Kami mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi. Halo semuanya, aku Kinal. Semangat ya. Kita di mana ya? Kita lagi di teater ya. Ini ada event Alpha Midi. Alpha Midi. Yang kelas itu ada di isinya ada beberapa waktu gitu. Lalu kita mau coba kita masuk ke dalam ya. Ini lagi ada antre, kita belum mulai ya. Ya, nanti kita lihat kayak apa. Kita bakal mengambil footage super duper mega popor ultimate buat limited buat kalian. Intinya kayak gitu. Sampai jumpa nanti lagi. Kalian bisa foto-foto. Sini maju. Sini enggak? Mama bunuh aku, Mama. Dibunuh. Mama. Apa? Kayaknya Dede enggak mau makan deh. So ibu tadi. Hah? Enggak mau. Kenapa? Piringnya jelek. Enggak kayak Mama cantik. Halo, Mama. Anak. Halo, Mama. Sama dengan penyelenggara, kalau nggak ada ibu ini kita nggak ada di sini loh. Saya Rini Hesternalia, GM Marketing Alpha Midi. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, mantap sekali loh. Kan ibu udah milih JKT buat ambasador nih. Kenapa bu, kalau saya boleh tanya? Oke, saya ceritakan sedikit aja. Ada acara spesial event Alpha Midi with JKT Corporate tahun ini. Sebelumnya punya program tematik namanya Beverage dan Snack Fair. Di mana program tersebut rangkaiannya adalah program undian di toko di mana membeli produk sponsor senilai minimal 25.000 bisa ikut undian untuk memenangkan MacBook Pro, kemudian ada kamera GoPro, Samsung Galaxy Note dan sebagainya, ratusan hadiah menarik lainnya. At the same time, kita punya kontes foto selfie di sosial media. Karena peserta kontes itu harus foto selfie mereka ada atribut JKT48 dan juga ngirimin ke akun sosial media Alpha Midi. Nah, di situ kita saring lah dari tiap ratusan peserta, kita saring dan ketemulah 250 pemenang yang kita hadirkan di konser eksklusif di JKT48 di teater ini. Dan kenapa kita ajak JKT48 sebagai ambasador terutama untuk program ini? Karena kita melihat program tematik kita kan tadi beverage dan snack fair yang marketnya kebanyakan anak muda kan. Kita coba for the next kita
banyak event-event yang kita akan kaitkan dengan si JKT48 untuk kategori produk yang ada di Alphamidi. Harapannya nih kita dengan adanya event seperti ini, kemudian juga ada antusiasme dari anak-anak muda. Wah, bisa jadi konsumen setianya Alphamidi. Termasuk kamu juga. Tuh, ya. Tenang, belanja ya, nanti pulang belanja loh. Oke, okay, udah kalau gitu. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama. Udah bersama tadi penantang lah, tadi jagoan gue lah dia di dalam teater. Tadi gue tunjuk jari tunjuk dia, padahal Sani mamanya, kesel gue. Siapa namanya? Bagus. Bagus. Tadi kenapa lo berani-berani sama Sani? Enggak deh. Tadi gimana datang ke sini? Sambil nunggu tadi belajar dulu. Berhasil. Ujiannya kapan UN-nya? 4 April. Iya, jadi kesini dulu refreshing dulu, tenangin pikiran. Itu Senin depan kan? Iya. Wah, bapak luar biasa. Saya suka lah kalau kayak gini lah. Jadi untung si Sani juga bilang semangat UN-nya. Terus ceritanya gitu juga kan. Sani kan UN juga. Iya, UN juga. Yaudah semangat juga gitu. Kok sombong sih tentu ya? Dia dapat apa sih hadiahnya? Ambil sama tablet yang sangat bagus. Oh iya, iya. Gue suka nih kayak gini-gini. Oke, udah. Siap, terima kasih sekali ya. Ntar kalau ada event lagi, ikut lagi. Insya Allah. Kalau misalnya kalian mau belanja, tentu aja harusnya di mana? Di Alphamidi dong. Belanja sehari-hari. Kenapa sih emang Sania? Kenapa? Karena tokonya tuh pasti luas. Terus yang pasti itu adalah selalu ada di mana-mana. Oh, deket banget sama deket. Kita. Banyak hadiahnya juga. Aduh, apalagi tuh ya yang paling penting tuh ada buah dan sayuran juga. Barang-barang itu lengkap ya berarti ya. Iya. Buah sama sayuran juga ada. Aduh, pokoknya harus ke Alphamidi. Semuanya pasti harus belanja harian ke Alphamidi karena lengkap banget. Yeay. Selesai lah tadi yang biasa kita cuma di luar kita kira bisa syuting di sini. Terima kasih. Halo. Akses ke sini. Ada Mbak Anda lucu sekali, Masya Allah. Ya Mbak Alphamidi lah di sini lah. Terima kasih. Dadah Mbak, pulang duluan. Dadah. Ya intinya kita terima kasih Alphamidi lah. Udah kita bisa diundang. Subscribe jangan lupa. Siapa tahu kita dapat kayak gini lagi. Yang penting itu doa kalian lah. Biar kita bisa terus-terusan mendapatkan kepercayaan dari sponsor. Kalau mau enter segala macam boleh lah. Kalau mau kirim-kirim buat mail time segala macam. Itu pokoknya jangan lupa subscribe. Ada Twitter, atau Killpick, atau Musulman 48 ya. Dan ya kalau gitu, sampai jumpa di episode mendatang. Belanja dengan sambal untuk bertumbuh jangan hati. Jangan kita kesana dengan titik. Ayo, JKT, X Alphamidi.